Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap semuanya sehat walafiat. Dengan tubuh yang sehat akan membuat kita semakin semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, perbuatan baik. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga dan tidak berbunga. Nah, apakah di rumah kalian terdapat tanaman hias? Jika di rumah kalian atau di sekitar kalian terdapat tanaman, maka kalian harus merawatnya dengan baik ya, karena itu merupakan salah satu contoh perbuatan baik. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik lainnya yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya ketika teman kita namanya Edo sakit, teman-teman mendoakan agar Edo cepat sembuh. Dan banyak lagi contoh-contoh perbuatan baik lainnya. Nah, anak-anak, perbuatan baik merupakan salah satu contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, pengamalan sila kedua Pancasila yang lainnya bisa kita pelajari ya. Mendoakan yang baik kepada orang lain. Misal teman kita sakit, kita doakan cepat sembuh. Bersikap jujur, misal saat mengerjakan tugas atau ujian, kita tidak mencontek, tidak memberikan jawaban kepada teman. Saling menolong, misal teman kita kesusahan atau jatuh, kita harus menolongnya. Bagaimana bunyi sila kedua? Nah, betul. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua Pancasila adalah rantai emas. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Simak baik-baik dongeng berikut ini ya. Petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan, ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil 3 buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka, yang pertama keluarlah beberapa bongka emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang, lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia, lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya.
Demikian tadi kisah dongeng yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu dimanapun berada, kita harus selalu berbuat baik. Apa pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati? Kita harus baik hati dan murah hati, mau menolong semua makhluk hidup, membalas kebaikan dengan kebaikan, dan merawat hewan dan tumbuhan dengan baik. Perbuatan baik apa yang sudah dilakukan petani yang dapat kita contoh berdasarkan dongeng tersebut? Yaitu mengobati dan merawat burung pipit sampai sembuh, melepaskan burung pipit ke alam bebas, merawat bibit semangka hingga berbuah, dan membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Nah, anak-anak, berbuat baik itu tidak pernah rugi loh. Jadi, mulai sekarang kita harus selalu berbuat baik ya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kita juga bisa menerapkan ilmu yang kita dapat hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum Ustazah akhiri, ingat pesan Ustazah. Don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, be careful, and stay at home ya. Jaga diri dan keluarga. Terima kasih anak-anak, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.